Okey, Assalamualaikum, selamat sejahtera. Okey, malam ni kita nak kupas sikit. Nah, ada budak tanya tu, kenapa perintang bila bertambah secara sesiri, okey, rintangan berkesan dia semakin bertambah. Okey, yalah sebab bila sesiri kita tambahkan R1 campur R2, manakala perintang bila kita tambah tapi secara selari, rintangan dia makin berkurang. Okey, sebab satu per satu per satu per. Lagi banyak perintang secara selari, rintangan dia makin kecil. Kenapa eh? Sedangkan bilangan perintang tu banyak. Okey. Jadi sebelum nak menjawab apa pertanyaan budak ni, suka saya nak ceritakan apa terlebih dahulu lah. Cerita tentang rintangan. Jadi, kita nak fahamkan satu benda. Rintangan ini apa benda? Okey, semua komponen elektrik adalah rintangan. Okey, mentol rintangan, wire rintangan, okey. Apa lagi? Motor, kalau ada motor elektrik kecil tu, semua tu rintangan. Okey, voltmeter, ammeter pun ada rintangan sebenarnya, tapi kecil. Bateri pun ada rintangan. Jadi, hampir semua komponen elektrik ada rintangan. Cuma kita nak cerita dekat sini ialah apakah faktor-faktor yang mempengaruhi rintangan bagi wire. Jadi kalau kita tengok dalam buku, dia beritahu ada 4 faktor yang mempengaruhi rintangan wire, iaitu yang pertama, panjang. So panjang dengan pendek tu ada berbeza rintangan dia. Luas kerata rentas. Okey, biasanya kita sebut diameter wire ataupun ketebalan wire. Mana bagus? Mana rintangan tinggi? Wire tebal ke wire nipis? Jenis. Kita ada banyak jenis wire, wire copper ataupun cuprum, wire constantan, wire nikrom, ada wire tungsten. Jadi jenis-jenis wire ini mempengaruhi rintangan dia. Jenis wire yang berbeza, rintangan dia berbeza. Dan yang terakhir ialah suhu. Suhu persekitaran, okay, yang akan merubah dia punya rintangan wire. Jadi, saya suka bila bab ni saya akan bercerita tentang kedai. Mari kita layan sikit kedai ni. Okay, kedai. Cerita dia. Alah, ni apa ni? Salah. Okey, pada suatu hari kedai A buka apa, kedai A dengan kedai B, sebelah-sebelah. Kedai A lampu dia sangat cerah. Kedai B lampu dia tak berapa cerah. Okey. Jadi kedai B tanyalah kedai A, macam mana lampu kau ni boleh cerah sangat? Jadi kita tengok apa beza kedai A dengan kedai B. Okey, kita dapati bahawa wire dekat kedai B terlalu panjang. Okey, wire kau ni panjang sangat. Bila wire tu panjang, ni panjang. Oh, tak nampak. Bila wire tu panjang, salah satu faktor dia panjang. Bila panjang, maka rintangan semakin bertambah. Bila semakin bertambah rintangan, arus akan makin sikit. Bila arus makin sikit, maka arus yang mengalir dalam mentol tu pun kecil. Jadi arus yang kecil menyebabkan mentol tu tak dapat menyala dengan cerah. Walaupun bateri 240 volt sama. Okey. Maka kedai B pun dia tukar wire pendek. Ha, nampak wire dia pendek. Jadi apa berlaku dengan kecerahan? Cerahlah sikit. Tapi tak sama cerah dengan kedai A. Okey, apa lagi yang menyebabkan B ni tak secerah kedai A? Okey, kalau kita tengok, pendek dah pendek dah. Yang kedua ialah wire kau tu nipis sangat. Okey. Bila wire tu nipis sangat, okey, macam ni. Bila wire nipis, arus lebih sukar nak mengalir berbanding wire yang tebal. Bila wire tebal, arus lebih banyak boleh mengalir. Jadi kalau arus tu sikit, bermaksud rintangan dia tinggi. Jadi bila wire ni nipis, arus susah nak mengalir, bermakna wire nipis, rintangan tinggi. Jadi sila tukar kepada wire yang lebih tebal. Ha, dah sama tebal. Bila dah pakai wire tebal, masih lagi tak sama cerah dengan kedai A. Apa masalah lagi ni? Check rupanya, kenapa wire kau tu color biru? Kau pakai wire apa? Kedai A ni dia pakai wire cuprum. Rupanya kedai apa B ni dia pakai wire constantan, wire yang rintangan tinggi. Sebab murah kot. Tak tahulah. Jadi dia pun tukarlah kepada wire merah yang sama dengan kedai A, iaitu wire cuprum. Jadi apa jadi kecerahan dia? Masih tak sama cerah dengan kedai A. Apa faktor terakhir tadi? Suhu. Mungkin kedai dia suhunya terlalu tinggi sebab kedai A jual aiskrim. Kedai B jual burger. Burger panas lah. Suhu kedai kau tu terlalu tinggi. Jadi sejukkan. Macam mana? Bubuhlah kipas ke apa ke. Macam komputer. Komputer kalau terlalu panas dia akan
merosakkan ataupun dia akan auto shutdown. Sebab tu kita ada kipas dan sebagainya nak bagi sejuk. Okey. Itu contoh analogi. Okey, saya suka pakai analogi guna kedai ni. Okey, kita patah balik dengan kita punya soalan tadi. Kenapa bila bertambah secara sesiri, rintangan bertambah, bila tambah secara selari, rintangan kurang. Alright. Saya padam dulu. Tadi kita dah faham, wire ialah perintang juga. Ini bateri. Okey, kita ambil ini, satu jenis wire. Ni. Wire X. Wire X dia ada rintangan dia. Jadi, kalau kita tambah secara sesiri, apa berlaku? Wire X ni. Okey, ini wire X. Bila kita tambah secara sesiri, sesiri tu macam mana? Sesiri tu tambah sebelah dia. Jadi, bila kita tambah, okey, wire X ni kita anggap sebagai satu perintang. Jadi, bila kita tambah, ini wire X. Tambah lagi wire X. Tambah lagi wire X secara sesiri. Apa kita dapati? Kita akan dapati bahawa kita punya perintang ataupun wire ini menjadi semakin panjang. Kita dah belajar tadi. Makin panjang wire, makin tinggi rintangan. Sebab tu bila perintang tu ditambah secara sesiri, rintangan dia makin bertambah. Okey, jelas yang tadi. Kenapa bertambah secara sesiri, rintangan bertambah? Kenapa tambah secara selari, rintangan berkesan makin berkurang? Okey, kita patah balik. Ini ialah wire X. Okey. Pendek je wire X ni. Kalau kita tambah secara selari, selari tu macam mana? Kita tindih dia. Ha, ni. Kita tindih lagi. Kita tindih lagi. Ha, ada X. Ada beberapa banyak wire X kat sini. Tindih lagi. Tindih lagi. Ha, ini selari. Jadi, lagi banyak kita tambah wire ni, semakin tebal. Nampak? Okey, bila satu wire ada satu rintangan, bila kita tambah secara selari, nampak tak wire itu makin tebal. Bila dah makin tebal, kita kembali kepada tadi, luas kereta rentas atau ketebalan wire. Bila perintang tu ditambah secara selari, sebenarnya seolah-olah wire ini, setiap satu ni ada satu perintang, ditambah secara selari, bermaksud wire ini menambahkan ketebalan dia. Bila kita tengok faktor tadi, ketebalan bertambah, maka rintangan berkurang. Nampak? Arus lagi banyak boleh mengalir, nampak? Jadi, itulah secara analogi kenapa bila tambah secara sesiri, rintangan semakin bertambah. Bila tambah secara selari, rintangan makin berkurang. Okey, so saya harap menjawablah soalan tersebut. Sekian, terima kasih.